masih jumpa lagi di channel More Classic ya. Ini kita ada Yamaha 75. Ini unik loh. Ini Yamaha 75 nya plat merah XBKKBN ya. Ini jaketnya masih original. Jaketnya masih original. Biasanya Yamaha 75 itu kan plat hitam. Ini kebetulan ini plat merah. Jadi ini jaketnya juga masih original. Tulisannya masih ada semua ya. Nah, ini motor hidup jalan loh ya. Bukan motor pajangan. Nah. Selain Yamaha 75, kita juga ada Yamaha V80. Ini Yamaha V80, surat-surat lengkap hidup ya, nomor NU Majang. Ini juga kita jual motornya hidup jalan semua loh. Ini lampu-lampu hidup, ini kan hidup semua ya. Jadi suasuanya lengkap dan pajaknya yang pasti taat pajak, aktif pajaknya. Ini kita jual di harga 5 juta loh ya. Murah meriah untuk sepeda yang cat original ini. Sudah jalan-jalan terjadi ya. Nah, ini ada Honda C70, tapi ini basic dari Astra 800. Tapi sudah tampil Honda C70. Jadi buat yang kepingin C70 yang sudah-sudah agak modern, ini dari basic C800 loh. Nah, ini ada L2G. L2G atau kadang-kadang orang sebutnya L2 Super juga ya. Ini catnya original biru. Soal-soal lengkap. Plat M Madura. Catnya masih original semua loh ya ini ya. Di sini ada Honda S90. S90 tahun 69. Ya, ini juga kita baru dapat, jadi masih kita perlu rapi-rapikan dulu nanti ya. Tapi kalau ada minat juga boleh langsung DM aja. Ini ada Sundap Kombinet. Ini juga motornya hidup jalan, suratnya lengkap ya. Ini harga nggak sampai 20 lah, bisa nanti japri DM lah. Ini ada Suzuki RC 2 unit. Ini RC80, surat lengkap taat pajak sampai 2029. Ini harga di sama 5 jutaan loh. Untuk RC ini juga 5 juta, ini juga 5 juta. Tapi yang ini tahun 2001 ya loh. Ini surat lengkap, nanti platnya dapat plat baru sampai 2029 juga. Ini adalah Yamaha U5 juga. Ini Yamaha U5 tahun 69, surat-surat juga lengkap. Nah, ini yang terakhir, ini ada Yamaha L2G yang merah. Ini warna merah, orisinilan juga, cuman ya spek-spek pedesaan loh ini loh. Spek pedesaan warna merah. Ini kita jual di harga 5 juta. Oke. Jadi buat yang cari-cari motor klasik, motor jadul, kita ready stock ini loh ya. Di bengkel juga masih banyak. Nanti kita spill kan video-video terbaru kita. Ikuti terus channel More Klasik. Oke.